Easy Makeup in 4 Minutes. Lebaran sebentar lagi. Video ini akan memberikan tips dari Makeup Forever agar kamu terlihat cantik menawan saat berlebaran nanti. Step pertama untuk mendapat riasan yang tahan lama adalah penggunaan primer atau makeup base. Ada banyak jenis dan warna pilihan untuk mendapatkan makeup base yang sesuai dengan kulit kamu. Face and Body Foundation sangat ringan di wajah dan waterproof, sehingga hasil riasan akan terlihat natural namun tetap tahan lama. Ingat, pilihlah warna foundation dengan undertone warna kuning yang sesuai dengan warna kulit perempuan Asia, sehingga hasilnya terlihat natural. Gunakan concealer untuk menutupi noda, jerawat, serta lingkaran hitam pada bawah mata. Untuk mendapatkan efek glowy, gunakan apply pada bagian tulang pipi, sehingga selain menampilkan penampilan kulit yang sehat dan bercahaya, juga menonjolkan tulang pipi. Penggunaan creamy blush on memberi efek warna pipi merona yang dari dalam. Selain itu, teksturnya yang creamy membuatnya mudah dibaurkan dengan jari. Kamu bisa memilih warna blush on dengan tone peach atau coral untuk hasil yang lebih alami, atau tone pink untuk hasil yang lebih segar merona. Gunakan loose powder atau compact powder to set your makeup sehingga foundation, highlight, dan blush on tidak akan tergeser. Selain itu, bedak juga akan menyerap kelebihan minyak pada wajah. Gunakan sculpting kit untuk membentuk kontur wajah kamu. Kamu bisa aplikasikan warna gelap untuk merampingkan dan memberi kesan mancung pada hidung. Dan di bagian bawah tulang pipi, untuk memberi kesan pipi ramping dan tulang pipi yang tinggi. Lakukan step yang satu ini dan buktikan sendiri hasilnya pada wajah kamu. Jangan lupa membentuk alis kamu. Kamu bisa menggunakan pensil alis ataupun yang cair seperti ini. Gunakan eyeshadow dengan warna yang bisa kamu sesuaikan dengan baju yang akan kamu gunakan nanti. Pada video kali ini, warna keabuan memberikan hasil makeup yang natural namun tetap trendy. Gunakan warna yang lebih gelap pada sudut mata untuk hasil riasan pada mata yang 3 dimensi. Jangan takut untuk menggunakan bulu mata palsu untuk acara-acara khusus seperti acara lebaran. Pemilihan bulu mata yang tepat akan membuat mata kamu terlihat lentik dan natural. Triknya mudah. Aplikasikan lem bulu mata pada bulu mata palsu dan diamkan beberapa detik dahulu sebelum diaplikasikan pada mata sehingga ia menempel. Lalu, tempelkan sedekat mungkin dengan bulu mata asli kamu untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Aplikasikan eyeliner setelah penggunaan bulu mata palsu
untuk menutupi lem serta memberikan keseimbangan pada mata. Terakhir, aplikasikan lipstik dengan warna cerah, sehingga selain terlihat cantik, keceriaan dan kebahagiaan kamu merayakan hari Lebaran akan juga terpancar melalui riasan wajah kamu. Lihat hasilnya. Vivi terlihat cantik memukau dengan tampilan kulit sehat, natural, dan ceria. Riasan yang sungguh cantik dan sesuai untuk merayakan Lebaran bersama orang-orang terkasih.